Kita tahu pemerintah memang menyediakan tower 4 dan tower 5 untuk pasien-pasien tanpa gejala atau OTG. Yeah. Tapi apakah orang tanpa gejala atau pasien-pasien COVID tanpa gejala ini masih boleh diperkenankan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah? Ya, ada beberapa tadi disampaikan oleh Pak Doni dan kita sudah lakukan teman-teman puskesmas melakukan assessment apakah memang di suatu tempat atau terjadi kasus positif. Kemudian tim kita akan turun berkoordinasi dengan perangkat setempat, lurah, RT, RW. Apabila memang tidak memungkinkan dilakukan isolasi mandiri di rumah, itu akan diberikan keterangan surat rujukan baik dari puskesmas maupun dari gugus RW setempat untuk mendapatkan layanan di tempatnya Pak Doni ya, di flat isolasi mandiri yeah. Kemayoran. Jadi dan selain itu juga Pemprov DKI Jakarta melalui Kepgub nomor 979 berproses menyiapkan 3 tempat tempat untuk isolasi mandiri, ya, isolasi terkendali yang sedang dalam proses. Dan kami juga selalu berkoordinasi dengan teman-teman tim pusat. Selain tower yang sudah disiapkan oleh timnya Pak Doni, juga ada sedang berproses menyiapkan beberapa hotel di DKI untuk bisa menjadi tambahan tempat alternatif pilihan.